hadis ni ni, iaitu orang akhir-akhir zaman, walaupun Nabi rakyat katanya orang wanita tua, tapi dengan secara umumnya orang di akhir zaman hak jadi Islam dah, akan klik semua tak kum semula. Ni kalau kita tengok zaman-zaman sekarang ni, dia panggil alamat, tanda-tanda yang orang Islam kita ni dengan sebab lemah iman, tak rok ha amal ibadat, pahami toho, ngaji pun kurang, maka ia akan jadi serupa dengan hak Nabi raya. Orang akan klik semua tak kum semula. Walaupun dia mengaku katanya tok nenek dia Islam dan sudah pun Islam berzamir-zamir sekalipun. Ini benda ni tetap akan berlaku dengan sebab Nabi sendiri raya di dalam hadisnya. Maka wal'iyazubillah, anak cucu kita daripada menyembah berhala. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam ya doa wajnubni wabani ya an na'budal asnam, jauhkanlah aku ya Allah dan anak cucu aku daripada menyembah berhala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat, minggu yang pertama bulan Muharram tahun 1444 Hijrah. Hari ini kita baca dan dengar hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah dalam bab yang ke-10, hadis yang ke-119. Bab ibadatu ghairillahi ta'ala. Bab beribadat kepada benda selain dari Allah Ta'ala. Hadis 119. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta tattariba alayatu nisa'u dawsin ala dhil khalasah wa dhul khalasah taghiyatu dawsin allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 7116 dan Muslim 2900. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga para wanita tua suku Daus kembali menyembah berhala Zulkhalasah. Zulkhalasah itu ialah berhala yang mereka menyembah di zaman jahiliyah dulu. Ambil daripada hadis ni ni, iaitu orang akhir-akhir zaman, walaupun Nabi rakyat katanya orang wanita tua, tapi dengan secara umumnya orang di akhir zaman hak jadi Islam dah, akan klik semua tak kum semula. Ni kalau kita tengok zaman-zaman sekarang ni, dia panggil alamat, tanda-tanda yang orang Islam kita ni dengan sebab lemah iman, tak rok ha amal ibadat, pahami toho, ngaji pun kurang, maka ia akan jadi serupa dengan hak Nabi raya. Orang akan klik semua tak kum semula. Walaupun dia mengaku katanya tok nenek dia Islam dan sudah pun Islam berzamir-zamir sekalipun. Ini benda ni tetap akan berlaku dengan sebab Nabi sendiri raya di dalam hadisnya. Maka wal'iyazubillah, anak cucu kita daripada menyembah berhala. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam ya doa wajnubni wabani ya an na'budal asnam, jauhkanlah aku ya Allah dan anak cucu aku
daripada menyembah berhala. Jadi sembah tokong ni adalah buku yang besar sekali. Benda-benda hak pasal kuakor-kuakor benda dia panggil watu. Sama ada batu, kayu, bintang, matahari, bulan, orang, kayu dan sebagainya, semua tu hak menjadi sembahan manusia. Bahkan manusia ni sembah sama-sama manusia. Nah, seperti kita tengok orang-orang kafir dia sembah kepada tokca dia, sembah kepada orang-orang hak duduk dalam agama dia. Masya-Allah. Sembah juga, sembah juga. Masya-Allah. Ini adalah satu syirik dan satu kekufuran yang sangat besar dalam apa? Cara hidup manusia yang Allah Taala royak suruh sujud hanya kepada Allah. Tuhan royak dalam banyak-banyak ayat dalam Quran. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillah. Jangan kamu sujud kepada matahari dan kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, hadis-hadis hak belum pada ni kita baca dan kita dengar. Matahari lagi tiap-tiap hari ia sujud kepada Allah. Bulan, bintang, nah, semua tiap-tiap perkara pakat tasbih berlaku kepada Allah, tapi kita tak faham gapo hak mereka itu tasbih. Allah, nah, apatah lagi kita sebagai manusia yang kena sujud kepada Allah, yang Allah raya. Nah, orang yang sujud kepadanya, insya-Allah orang itu orang mulia. Orang yang tak sujud kepada Allah, maka orang itu adalah orang hina. Nah, tu hai raya dalam ayatnya, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa yang Allah Taala hina, maka tidak ada siapa yang memuliakan orang itu. Sebab tu kita jadi mulia dengan sebab kita sujud kepada Allah. Dahi kita, tangan, lutut, kaki kita sujud semua kepada Allah setiap lima waktu. Apatah lagi kita tambah dengan amalan-amalan sunat. Nah, siya amalan yang kita sujud kepada Allah. Sengah-sengah dia, dia tak akak tangan berdoa, tapi dia sujud kepada Allah. Lepas pada semayah pak tu, sujud. Doa dalam sujud. Doa dalam apa? Sujud at-tilawah. Ketika baca Quran, temung tepat ayat sujud, maka dia sujud serta dengan berdoa panjang selalu dari situ. Bukan sujud hanya baca subhana rabbiyal a'la tiga kali saja dak. Bahkan diselit dengan doa ketika duduk tengah-tengah baca Quran itulah Allah Taala akan menerima doa, dan malaikat-malaikat yang duduk keliling orang-orang duduk baca Quran tu, dia tolong amin 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 kepada orang yang baca Quran. Sebab tu ketika kita duduk tengah baca Quran dan sudah baca Quran tu, sepatutnya kita berdoa minta dengan Allah, sebab malaikat dia masih lagi berada dengan kita. Habis ayat itu hadis 119 masuk 120 pula. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadhhabu al-lail wan-nahar hatta tu'bada al-lat wal-uzza. Bismillah. Faqultu ya Rasulullah in kuntu la azunnu hina anzalallah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal mushrikun anna dhalika tamman qala innahu sayakunu min dhalika ma syaa Allah thumma yab'athu Allahu rihan tayyibatan fatawaffa kullu man fi qalbihi mithqala habati khardalin min imanin fayabqa man la khayra fihi fayarji'una ila dini abaihim. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2907. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya, malai dan sia tidak akan hilang. Maknanya tidak akan berlakunya hari kiamat. Sebab dia berlaku hari kiamat, ia tak ada orang sia malai sia. Ha, Nabi pun royak katanya, malai dan sia tidak akan hilang sehingga berhala Al-Lat dan Al-Uzza disembah kembali semula. Ni Nabi buat misal ya. Tokong hak nama Al-Lat dan Al-Uzza. Sekarang ni tak ada dah.
Tuhan tanya di dalam Quran, dalam surah An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra. Ni Tuhan tanya. Mung tengok dak? Mung perhati dak tengok tokong hak nama Al-Lat, Al-Uzza dan Manat. Ya tokong ni bukan duduk sekali tiga butir, tiga ekor dak. Ya duduk suku-suku. Al-Lat maknanya kumpulan atau tokong yang kumpulan manusia di pau ataupun kumpulan tu duduk semua, semua, semua. Al-Uzza, puak-puak tu pula, puak ni pula. Jadi ketika Nabi prakat Islam, cuba kita gambar eh, tokong-tokong hak ada dalam Kaabah, dikeliling Kaabah, semuanya sahabat ambil katak bakar belakang dah. Tokong-tokong hak besar-besar, hak besar kuaka-kuaka, katak habis dah. Tapi Nabi sebut di sini adalah sebagai contoh. Ayat katanya, dunia tidak akan berlaku kiamat sehingga tokong-tokong hak hak kuaka-kuaka pada zaman dulu walaupun hancur dah, tapi manusia duk gi reka buat semula. Ambil batu mari kat salat, buat tokong. Pas negeri, kalau kita kira negeri hak pasal semua tokong ni, masya-Allah, sekerat dunia. Kalau kira pasal nu kok tawan oksud Jepun, Kauli, Cina, Nepal, Putan, negeri Sia, lepas tu lawak negeri Sia ni boleh katakan ada belakang. Vietnam, Pama, Laos, Indonesia, ada belakang semua tokong. Sebab dunia pada zaman itu tu dipenuhi dengan tokong-tokong belakang, beralo-beralo sejak daripada belong pada zaman Nabi Nuh lagi, orang semua tokong dah. Masya Allah. Lepas kalau kita nak kira tak, eh, bila nak habis beralo atas muka dunia, ha, nanti kiamat, nanti kiamat barulah habis orang semua tokong atas muka dunia ni. Ada semua hadut bosannya umat Islam, orang Islam hak mengaku katanya tok nenek dia, bakar dia tu Islam, tapi dia sekarang ni dia semua tokong. Sebab tu kita tengok setengah-setengah klip yang orang pukul, orang ambil dari negeri tu, negeri ni, bila tengok pak, masya Allah, buat piti kam pesan Islam tapi tokong duduk depan. Ada setengah-setengah di tempat kita hak pesan campur di antara dah waris-waris dia, ada orang Sia pun ada, orang Islam pun ada, mari buat piti duduk sekali hak tu sekali belaka semua tokong hak ni duduk mengatik gonggeng. Masya Allah, setengah-setengah tu pakai duduk ambil colok, orang pakai piyoh, pakai piyoh cik-cik ambil colok cucuh pak, kau duduk popeh depan tokong. Pak, kita nak hukum lagu mana? Nak hukum kata dia Islam ke kau dia kafir? Tengok pakai ye tu pakai ye Islam, tapi keadaan yang duduk buat macam tu, wallahualam lah. Hak ni kita nak pergi hukum lagu mana? Allah lah yang menentukan seseorang. Sebab tu kena yang Nabi rakyat katanya pagi-pagi masih lagi duduk jadi Islam, tapi apa bila petai pak jadi kafir lah. Setengah-setengah orang duduk alik petai, duduk malam nampak jadi kata ya Islam, tapi bawa pagi esok jadi kafir lah weh. Hak ni jalan lah. Itulah yang Nabi rakyat katanya yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang pasal itu tu orang jual agama dia dengan kebenaran dunia, cari tamnain, cari duit, cari cersiang, cari gotu buat gani untuk maslahat pon prayot, gotu pon prayot gani. Maka dengan agama ni dia jual supaya dengan pakai dia nak pakai cuk mana, pagi pakai cuk tu, tengah hari cuk ni, malam cuk lain. Tukar agama dengan cara mudah. Itulah. Kalau tengok kepada makna ya tak? Maka aku pun berkata. Siapa kata ni? Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, wahai Rasulullah, aku menyangka ketika Allah menurunkan ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Aisyah baca ayat ni. Ayat ni ada dalam surah Taubah ayat 33 dan surah Saff ayat 9. Dua ayat adalah Quran yang serupa. Maksudnya dialah, maknanya Allah lah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah, petunjuk dan agama yang benar, iaitu agama Islam. Supaya apa tu? Supaya dia memenangkannya dan meninggikannya atas segala agama yang lain. Ni Aisyah baca ayat ni.
Nabi pun reti, Aisyah pun reti ayat ni. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Alhamdulillah. Kalau pergi ayat ni molek-molek, bermaknanya agama Islam adalah agama yang tertinggi, mulianya, dengan sebab ada Quran, ada Nabi, ada ajaran yang Nabi duk ngajar, duk royak, duk buai semua benda-benda syirik tak siwi ada dah dalam kehidupan orang-orang Islam. Tapi benda-benda ni apabila, ha, cuba kita tengok makna dia. Aisyah tanya, adakah yang demikian itu sudah sempurna? Krop sombong lah riang. Aisyah tanya, Nabi royak katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu akan terjadi sampai ke suatu ketika mengikut kehendak Allah. Nak ayat katanya, sempurna molek krop sombong 100% tu adalah pen yunai cuang wela ti Allah Taala akan nut. Itu. Sempurna tu masa Nabi dan masa sahabat. Tapi berlepas pada Nabi mati, sahabat mati, ha, dia mular. Mular apa? Mular retak, mular pecah, mular sumbing. Ha, tu cuba kita gambar botol ke ataupun gelas. Masya Allah. Nabi perakkan Islam ni sempurna, sempurna molek. Tak boleh nak tek dah pada waktu tu. Tapi bawa lepas pada Nabi mati, ingat tak? Nabi raya, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Sesungguhnya sesiapa yang hidup lepas pada aku mati ni, dia akan boleh tengok perselisihan, perbalahan yang sangat banyak. Sebab tu kita pada sekarang ni, nah, alhamdulillah, kalau kita tengok orang okay, masih lagi duk berpegang teguh dengan agama, banyak lagi. Tapi kalau kita tengok perpecahan dalam agama, bukan sikit. Bukan sikit orang pecah dalam agama. Ambil agama sebagai model, tapi pecah belah, pecah, 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 hancur, kelum tu, kelum ni, kelum tu, kelum ni. Masya Allah, banyak. Apa kita nak pergi satu lagu mana? Walaupun duk riak rong, nak satu, pakat nak perondong, pakat nak gatu, nak gani dalam agama. Agama Islam kita ni, tak ada kecek. Ha, agama lain tak? Ha, agama Islam kita tak boleh nak bersatu. Masya Allah. Kemudian Allah akan mengirim angin baik ataupun angin lembut yang akan mematikan setiap orang yang ada di dalam hatinya ime walaupun sebesar biji sawi. Ha, ni dekat-dekat dengan nak kiamat benar ni. Dekat dengan nak kiamat benar-benar angin lembut tak tahu mari ikut mana. Tapi hadis lepas pada ni royak katanya ia mari daripada negeri Yaman. Mari daripada negeri Yaman. Prelai ke seluruh dunia. Siapa yang ada ime walaupun besar biji sawi dalam hati, angin itu akan masuk. Ia tak masuk dalam dalam hidung, dalam hati orang-orang kafir. Sebab apa? Allah Ta'ala sengaja nak we orang ada ime, orang Islam pada waktu tu mati, 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 mati. Hak tinggal di atas muka dunianya orang jahat, orang karut, orang kafir, orang fasik, orang yang buat banyak maksiat. Inilah yang Nabi rakyat katanya berlaku hari kiamat atas puak-puak ni. Iaitunya Allah suruh tiup sangkakala tu, jalan mati, matinya iaitunya orang-orang hak jahat. Sehingga dalam setengah-setengah hadis rakyat katanya tak pandai orang nak sebut Allah. Tak pandai. Astagfirullah pun tak ada. Tak ada orang pandai istighfar di atas muka bumi. Inilah keadaan dunia yang kita tengok sekarang-sekarang ni pun dia ada dia panggil mukaddimah, bibit-bibit nak jadi pasal itu tu. Orang-orang Islam kita duduk toklum, duduk dah tahu gapo mengaji dia pun gapo nama dah tahu, ama-ama dia pun gapo nama dah tahulah, dia ama go tua ama go ni ikut orang royak, kena tak kena tak ada kira dah. Asal ke benar orang royak tu pakai percaya lalu dah. Ha ni jalan ni. Kalau kita tengok pas tu keadaan orang pasal mabuk kaya, boleh katakan hari-hari kos hari kos banyak, kos hari kos banyak. Ya septik. Boleh katakan pelai orang duduk dalam mabuk kaya baloh takai bede buat maksiat atas muka bumi. Ha tu. Orang-orang tak ada amanah belaka dah. Kau kurang amanah. Ha tu.
Semaya-semaya akhir sekali kena hak Nabi royak wa akhiruhunna solah. Akhir sekalinya tak ada dah semaya. Hilang habis atas muka dunia. Hatulah. Maka kita masuk semula dah dalam hadis sebagai akhir sekali. Maka yang masih ada lagi ialah orang-orang yang tidak ada kebaikan. Maknanya tak ada iman dah. Sebab iman ni Nabi royak juga iaitu nya kebaikan. Lalu mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Lek kepada agama hong hak usah jamin. Tak tahu katanya zamin mana hak semua tak kong semua gatu semua gani. Maka klik semulalah kepada agama mereka. Allahu a'yazu billah. Sebab tu nah kita apabila dengar hadis-hadis pasal ini menjadi masuk dalam hati kita dan kita pakat jaga nah, diri kita, keluarga kita dan ummah kita insyaAllah. Sekadar itulah wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.